Pemirsa, pusat perbelanjaan kenamaan yang berada di Jakarta Selatan, Pejaten Village, resmi berganti nama dengan The Park Pejaten. Perubahan ini tak lepas dari keinginan pengembang sekaligus pengelola untuk memfasilitasi perubahan gaya hidup. Aksi akrobatik udara yang disuguhkan pemain sirkus asal Rusia, Cirque du Soleil, menjadi salah satu penampilan memukau yang mewarnai rangkaian pembukaan dan grand launching Mall The Park Pejaten. Pusat perbelanjaan modern di Jakarta Selatan yang sempat bernama Pejaten Village itu Jumat lalu. Karnaval kostum kelas dunia dengan sentuhan lokal turut meramaikan momen rebranding dari mall yang terdiri dari 5 lantai dan berdiri sejak tahun 2008 lalu. Dengan akses menuju lokasi yang mudah. 3, 2, 1. Perubahan nama ini tak lepas dari keinginan pengembang sekaligus pengelola The Park Pejaten dalam menjawab dan memfasilitasi perubahan gaya hidup yang dinamis. Renovasi ini lebih mengusung ke suasana alam gitu ya, kayu natural, lebih ke alami. Di depan itu banyak dikelilingi dengan tanaman-tanaman hijau. Kemudian kami juga ada punya beberapa mural, lebih ke art begitu. Jadi lebih ke suasana alam begitu ya. Selain pertunjukan sirkus, pengunjung juga akan dihibur penampilan stand-up komedi, karaoke massal, hingga pertunjukan musik dari grup band seperti Kahitna. Hingga tanggal 25 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan.